Hey guys, it is me, Fikri Zero. Yeah. Alright, di video kali ini gue bakal memainkan ranked dan dimana sekarang hari ini juga ranked gue hampir ke diamond guys. Bayangkan gitu guys, sedikit lagi ke diamond, tinggal satu bintang lagi guys. Jadi bagi kalian yang ingin naik ke diamond, kalau nanti udah platinum dan pengen dibantu sama gue naik ke diamond, mungkin saran dari gue hanya sedikit guys. Kalian push rank di waktu player jarang on, misalnya subuh dan tengah malam gitu guys. Jangan, kalau usahakan jangan main minggu pagi ya guys. Dan sekarang minggu pagi, tapi gue pengen banget naik ke diamond guys. Jadi ya gue bersikeras gitu guys. Nah jadi ya, tanpa basi-basi lagi, ayo kita masuk aja ke dalam gameplaynya woi, tanpa lama-lama, let's go. Dan oke guys, kalian lihat di sini gue udah masuk ke dalam gameplaynya, dan ini asli rank ya guys, ini rank karena gue pengen banget naik ke diamond guys. Tanpa lama-lama lagi, tanpa basa-basi lagi, ayo kita lanjut aja guys ke gameplaynya guys, let's go my friend. Dan oke guys, di sini gue udah masuk ke dalam gameplaynya, dan kelihatannya ini adalah mode jaga tank, dan ini mungkin ada akan jadi pertarungan yang seimbang guys. Karena apa? Karena di musuh itu ada top rank, dan di temen di sini di tim juga ada guys. Jadi ini mungkin bakalan seimbang lawannya ini. Oke, ternyata udah pas duluan guys. Oke, kita lari guys, kita lari. Aduh, kita kejebak guys. Aduh guys, ini adalah permulaan yang sangat fatal guys. Gue tadi ngelag guys, gak tahu kenapa. Gue tadi kan mau lompat ke belakang, mau lari maksudnya guys, mau lari ke belakang, tapi dijegat sama si Murphy, dan alhasil gue mati guys. Oke, kita kill dia lagi, kita pembalasan aja. Oke, ternyata tadi kita, oke ternyata ini Future Warrior Blinknya jago banget guys. Oke, kita coba ganti pakai hero dev aja. Kita pakai ini guys, gak ada yang make kayaknya. Kita ngedev aja di sini. Oke, kita kill. Oke, kita, gue harus mulai serius guys ini guys. Kalau gue gak serius ini kita bisa kalah guys. Nanti gue rugi guys. Masa gue gak jadi naik ke diamond guys? Waduh, bayangkan. Gue harus naik ke diamond guys, pokoknya harus guys. Slow wings, decrease slow. Kita tunggu dulu. Oke, lumayan kita dapat checkpoint guys. Kita kill lagi. Oke, kita kill dia aja. Oke, kita double kill guys. Oke, good, nice job. Kita serang balik bro, serang, jangan pantang menyerah bro, serang. Ayo, pergoki musuhnya. Jangan sampai kalah woi. Ayo, cepat-cepatlah, menang, please. Oke, kayaknya kita bakalan menang guys. Oke, kayaknya kita bakalan menang. Oke, kita ulti saja di sana. Aduh, kita mati sama si robotnya lagi guys. Oke, gak apa-apa. Teman kita kayaknya lumayan jago, kayaknya itu top ranknya emang jago ya. Dan ini bisa dibilang mungkin perturangannya seimbang, karena di musuh juga ada top rank 1, di teman kita juga di tim ada. Jadi ini mungkin adalah pertarungan yang sangat seimbang mungkin ya. Oke, kita coba ke sana guys. Kita menyelinap. Oke, kita kill dia guys. Oke, kita ditembak guys. Ke dia di sana. Nah, intinya kita harus tembak robotnya dulu guys. Ini adalah masalah paling inti guys, nembakin robotnya itu. Yang Downy adalah hero inti kalau di pertahanan guys. Jadi usahakan kalian tembak Downy-nya dulu baru yang lain guys. Nah, gitu. Oke, di sana ada lagi. Slow. Kita dikit lagi guys, itu bisa menang guys. Aduh, ini ternyata kita gak bisa kesini guys, kita harus lewat bawah.
Oke, dia mati. Oke, di ulti, kita di ulti slow. 5 4 3 2 1, kita tunggu dulu. Kita isi HP dulu. Bentar, menang, please. Masa kalah sih? Menanglah, please. Menang. Oke, kita ulti dia, guys. Double kill. Mana lagi, woi? Oke. Oke, mati. Yes. Lumayan, guys. Lumayan kita dapat poin 2. Nah, sekarang kita tinggal jaga lane-nya supaya gak kena musuh, guys. Oke. Gue udah deg-degan banget, guys. Bener. Udah deg-degan banget ini, guys. Oke, kita pakai downy aja karena kita tadi udah bener pakai downy, teman tim kita. Jangan ganti ya. Kita udah strateginya ini udah bener semua. Oh, untung semua ini pemainnya cowok ya. Gak ada cewek, cuy. Di Shellfire ini jarang yang main cewek ya. Mungkin 20%-an lah main cewek dan 80% di game ini popularitasnya laki-laki, guys. Jadi ya sabar aja ya. Kalau kalian cari cewek di game ini mungkin bakal susah sih, tapi kalau kalian cari temen, nah kalian bisa lihat di sini blingnya top 1 dan nosnya juga top 1, guys. Jadi ya kita bukan tunggu sih. Jadi kita harus nyesuaiin, guys. Karena kalau notch top 1 itu berarti dia lebih hebat dari bling. Kalau bling itu, bling top 1 pun arahin skillnya itu pasti susah banget, karena skill bling itu ultinya mudah banget buat dihindari, guys. Karena lama buat charge-nya, apa ya, isi ulangnya gitu, guys. Bling itu kalau isi ulang ulti lama banget, guys. Jadi kita lebih mudah kill bling dibanding yang lain, guys. Oke, kita mati. Oke, awal yang bagus. Oke, kita kepencet. Aduh, guys, waduh. Stop, fire me, stop. Please. Ayo, no. Nice. Help me, heal one. Oke, nice. Oke, nice. Tembak. Boom. Aduh. Oke, nice. Gak apa-apa. Slow. Kita bisa menang. Aduh, di ulti bling, guys. Itulah ultinya bling, guys. Walaupun satu, tapi sakit banget, guys. Tapi kalau kalian jago mainnya, itu mudah banget buat dihindari, guys. Oke, 3 menit lagi kayaknya. Oke, kita tunggu aja. Oke, kita mati. Kayak harusnya kita tadi ulti di sini dulu ya. Tadi harusnya kita ultinya downing-nya dulu, tapi kita salah. Oke, gak apa-apa. Oke, kita harus tunggu ini. Harus tunggu habis dulu ininya, guys. Oke, kita kill pembalasan, guys. Oke, kita oke. Bentar, slow. Oke, musuhnya ngarah ke kita semua, guys, karena kita tinggal sendiri. Oke, kita harus lebih berhati-hati, guys. Oke, slow. Lari, bro. Oh no. Don't kill me, please. Slow. Don't kill me, please. Oke, mati dia, guys. Oke, kita di ulti. Aduh, oke, kita untung kita nggak rugi, guys. Kita mati, dia pun mati, guys. Oke, menang, please. Please, jangan kalah, please. Menanglah. Aduh, 1 menit lagi, tahanlah dikit. Bentar, tahan. Tahan 1 menit lagi, tahan, please. Tahan lah bro. 1 menit lagi, tahan, please. Tahan. Oke, lawan aja. Jangan nyerah. Please lawan, please. Jangan sampai kalah, please.
Serang aja, serang. Oke, siap, siap, siap. Good, good, nice job, nice. Nice, nice. Kita tunggu 1 menit lagi, bro. Kita bisa menang ini. Kita bisa menang. Oke, kita matiin dulu ininya. Player intinya dari semua hero di dari semua ini, guys. Oke, mati, guys. Oke, guys, good, good, good. Nice job, nice. Oke, oke. Slow, slow. 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 Oke, slow, slow, santai, 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 santai. Oke, kita kill, kill dia. Aduh, oke, dia mati, oke, dia mati. Oke, 30 detik lagi, guys. Kita bisa menang, guys. Oke, kita bisa menang. Kita bisa menang. Mati, mati, mati. Mati lu, mati. Aduh, di ulti. 15 detik lagi, 15 detik lagi, please. Menang, menang lah, menang. Please. Give me winner, man. Please, please. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, guys. Guys, diamond, guys. Diamond. Wih. Menang, guys. Menang. Apakah kita akan naik ke diamond, guys? Kita akan naik ke diamond, guys. Kita naik ke diamond, guys. Iya, naik ke diamond, guys. Yes. Thank you, bro. Thank you udah main dengan bagus. Thank you. Thank you very much, bro. Thank you very. Oke, terima kasih, guys, udah bantu gue dan udah nontonin gue, udah semangatin gue setiap hari buat naik ke diamond, guys. Hari ini gue udah naik ke diamond. Hari ini adalah hari Minggu, tanggal 28 Oktober 2018, Victory Zero naik ke diamond di game Shellfire, guys. Alhamdulillah, naik ke diamond, guys. Akhirnya tercapai, guys. Kita tinggal satu tingkat lagi untuk menuju master, guys. Udah gak sabar gue, guys. Oke, jadi bagi kalian yang suka dengan konten-konten gue atau dengan video gue, jangan lupa buat like di bawah. Jangan lupa juga buat share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga tahu tentang channel gue, dan mungkin channel gue nantinya akan berkembang gitu, guys. Terima kasih bagi kalian yang selalu dukung gue setiap harinya untuk nyemangatin gue, untuk support dan lain-lain. Terima kasih. Dan bagi kalian yang ingin masuk grup WhatsApp Zlopers, silahkan kalian tulis nomor WhatsApp kalian di komentar, atau kalian bisa add WhatsApp gue, namanya apa, bukan namanya, nomornya itu ada di deskripsi, ya guys. Kalian cek aja di deskripsi di bawah. Dan jangan lupa juga untuk selalu stay with me Fikri Jo, karena gue akan selalu bermain game Shellfire untuk setiap harinya, guys. Oke, thanks banget yang kalian udah nonton. Gue Fikri Jo, always thinking, become a game today and play game every day, ya guys. See you again in the next video, guys. Bye bye, salam gamers.